Oke, Sa. Bisa. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai review ya, PTS Mata kelas 5 SD. Topiknya sama. Udah, Star. Gimana? Sebelumnya juga bisa cari review juga tentang itu. Gimana? Sebelumnya Ternyata juga udah bilang ajarin kita dari itu kita mulai ya. Hari ini kita akan bahas pelajaran matematika ya untuk PTS. Oke. Nah, yang akan kita review hari ini adalah tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan desimal. Kemudian kita juga akan bahas persentase ya. Nah, perhatikan di layar sini. Ini contoh soal pertama tentang penjumlahan pada bilangan desimal. Nah, diperhatikan di sini misalnya contoh soalnya ya. 23 ditambah 15,896. Nah, itu hasilnya berapa? Nah, untuk mengerjakan soal tersebut, tentu kita harus jabarkan dulu ya. Nah, kita susun seperti ini. 23 ya. Kemudian 15,896. Nah, ingat, koma ini harus ada di belakang bilangannya yang utama. Nah, kemudian tinggal kita susun hitung manual aja ya, ke bawah ya. Nah, kalau diperhatikan, sebenarnya di sini ada angka. Angkanya 0, walaupun kita nggak tulis ya. Sebenarnya di sana ada angka, walaupun kita nggak tulis, itu ada angka 0. Jadi di sini saya tambahkan angka 0-nya supaya mudah bagi kita untuk menjumlahkannya. Contoh ya, di sini 0 tambah 6, nanti hasilnya pasti 6 ya. 0 tambah 9, hasilnya 9. 0 tambah 8, hasilnya 8. 3 tambah 5, 8. 2 tambah 1, 3. Maka kalau kita susun dan kita jumlahkan ini, hasilnya 38,896. Nah, ini cara untuk menghitung penjumlahan pada bilangan desimal. Harusnya tidak susah ya anak-anak. Nah, kita lanjut lagi ke soal B. Perhatikan soal B. Nah, di sini 478,561 ditambah 22,12. Nah, sama penyelesaiannya adalah kita harus susun dulu ke bawah. Di sini kita susun dulu ke bawah. Ini hasilnya kita tulis di sini. Ini kita susun ke bawah dulu. Susunnya seperti ini. 478,561. Suara saya kedengaran enggak ya? Suara saya kedengaran ya? Queenie, kenapa enggak dengar suara saya? Yang teman-teman lain dengar kok. Ya mau diam aja, soalnya suara saya agak kecil. Suaranya kecil. Oke, saya besarkan dulu ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini 478,561. Kemudian ditambah 22,12.
Nah, perhatikan penjumlahan pada bilangan desimal. Koma ini, koma yang di atas, harus sejajar dengan koma yang ada di bawah. Harus sejajar ya anak-anak. Nah, supaya untuk memudahkan kita, supaya kita bisa berhitung. Nah, setelah kita susun komanya itu sejajar, baru kita jumlahkan ya. Nah, perhatikan di belakang angka 2 ini. Sebenarnya di sini ada sebuah angka ya, walaupun di sini nggak nampak. Nah, supaya nanti mempermudah kita dalam berhitung, nanti saya tambahkan angka 0. Iya. Seperti ini ya, saya tambahkan angka 0. Ini cuma untuk memudahkan kita untuk berhitung. Nah, mari kita berhitung ya. 1 tambah 0, 1 ya. 6 tambah 2, 8. 5 tambah 1, 6. 8 tambah 2, 10 ya. Nah, nanti satunya kita simpan di 7. Berarti 8 ya. 8 tambah 2, 10. Satunya disimpan di sini ya. Berarti ini jadi 5. Hasilnya 500, 681. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Hasilnya nanti seperti ini. 500,681. Nah, jadi ini cara berhitung penjumlahan ya, menghitung penjumlahan pada bilangan desimal. Harusnya tidak susah ya. Seperti ini. Berikutnya kita lanjut ke pengurangan. Nah, kita lanjut ke pengurangan ya. Di sini saya kasih dua contoh soal untuk pengurangan pada bilangan desimal. Jadi kalau kita perhatikan di contoh soal A ya, misalnya 45, 78 kurang 25, 374. Nah, untuk menyelesaikannya tentu kita harus susun ke bawah dulu ya, seperti ini. Nah, kita susun ke bawah seperti ini. Ingat anak-anak, seperti yang saya bilang, untuk pengurangan itu sama dengan penjumlahannya, itu sama. Intinya adalah kita harus susun dulu sejajar. Komanya ini kita harus susun sejajar. Komanya ini kita harus susun sejajar ya. Setelah kita susun, nah perhatikan. Di sini kan tidak ada angka ya. Kalau tidak ada angka kan kita akan kesulitan untuk mengurangi angka 7. Nah untuk itu, nanti kita... Ya, betul. Kita akan tambahkan 0 di sini ya. Jadi, saya susun seperti ini. Saya tambahkan angka 0. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya nanti bisa membantu kita untuk mengurangi angka 7 tersebut. Nah, ayo. Nanti kita hitung ya. 0 kan tidak bisa mengurangi angka 7. Jadi, kita pinjam 1 ya dari 8 ini. 8 ini kita pinjam 1 kan jadi 10. 10 kurang 7 nanti hasilnya 3. Kemudian tadi 8 ini kan udah dipinjam 1 ya. 8 udah dipinjam 1 kan berarti dia tinggal 7. 7 kurang 4 kan 3 ya. Nah, kemudian 7 kurang 3 hasilnya 4. 5 dikurang 5 hasilnya 0. 4 kurang 2 hasilnya 2. Nah, nanti totalnya seperti ini. 20. Komanya wajib tulis kan? Wajib. Wajib. Nah, hasilnya nanti 20,433. Seperti itu ya anak-anak. Nah. Lanjut di contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. Nah, di contoh yang kedua masih seputar pembahasan pengurangan pada bilangan desimal. Nah, di contoh kedua perhatikan soalnya. Di sini ada 567,789 dikurang 34,43.
Nah, untuk menyelesaikannya juga sama. Kita susun ke bawah dulu ya, seperti ini. Nah, kita susun ke bawah seperti ini. Ingat, ketika kita susun ke bawah, perhatikan tanda komanya. Tanda koma di sini harus sejajar. Harus sejajar ya, koma di sini ya. Jadi koma di sini harus sejajar ya. Kalau misalnya tidak sejajar, itu nanti kita akan kesulitan untuk melakukan pengurangan. Jadi pastikan disusun dulu sejajar antara koma yang di atas dengan koma yang di bawah. Nah, kalau sudah, baru tinggal kita kurangi saja. Nah, kita kerjakan seperti ini. Di sini sebenarnya ada satu angka yang cuman karena tidak ada angka, kita kasih 0. Memang tidak ada angka yang kita kasih 0. Nah, tinggal kita kurangi. 9 dikurang 0, hasilnya 9. 8 dikurang 3, hasilnya 5. 7 dikurang 4, hasilnya 3. 7 dikurang 4, hasilnya 3. 6 dikurang 3, hasilnya 3. 5 tinggal kita turunkan aja ke bawah. Maka hasilnya adalah 533,359. Nah, jadi nanti kita tulis hasilnya di sini anak-anak. Nah, jadi 567,789 dikurang 34,43, hasilnya adalah 533,359. Cara pengerjaannya seperti ini. Nah, harusnya tidak susah ya untuk penjumlahan dan pengurangan, caranya sama. Sekali lagi saya ingatkan, untuk menyelesaikannya perhatikan tanda komanya, ini wajib disusun sejajar. Apabila kita tidak susun sejajar, nanti kita akan kesulitan untuk menjumlahkan ataupun mengurangi. Nah, harusnya tidak susah ya. Itu tadi pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan pada desimal. Berikutnya kita masuk ke topik persentase ya. Nah, ini ada soal cerita. Ayo dibaca dulu ya anak-anak. Andrew memberi TV. Ya, Andrew memberi TV dengan harga 5 juta. Karena sedang ada promo diskon di toko, Andrew mendapatkan diskon 25%. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai diskon 25% ini kalau dirupiahkan? Terus ada lagi pertanyaan kedua adalah, berapa harga TV yang harus dibayar Andrew setelah didiskon 25%? Nah, ayo disimak dulu pertanyaannya ya anak-anak. Andrew beli TV, harganya 5 juta. Andrew mendapatkan diskon 25%. Nah, di sini ada dua pertanyaan ya. Berapakah nilai diskon 25% ini apabila kita rupiahkan? Kemudian, berapa harga TV setelah didiskon? Nah, untuk mengerjakannya kita buat seperti ini ya. Di sini kita tulis dulu. Yang diketahui itu apa? Yang diketahui itu adalah harga TV-nya ya. Harga TV-nya 5 juta. Kemudian diskonnya 25%. Nah, ini yang diketahui ya anak-anak. Kemudian yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu adalah berapa nilai diskon jika dirupiahkan. Kemudian berapa harga TV setelah didiskon. Nah, kita buat dulu seperti ini. Diketahuinya adalah harga TV-nya 5 juta, diskonnya 25%. Yang ditanya adalah nilai diskon setelah dirupiahkan itu berapa. Kemudian harga TV setelah didiskon. Jessica, ada yang mau tanya? Jessica Natalia, ada yang mau ditanyakan? Soalnya di sini saya lihat Jessica angkat tangan di sini. Kalau enggak, saya lanjut ya. Saya lanjut kembali ya. Nah, ini kita akan jawab
Jawabnya seperti ini anak-anak. Kita akan susun dulu. Diskon 25% itu sama dengan 25 per 100. Diskon 25% ya, itu sama dengan 25 per 100 dikali harga TV. Nah, harga TV-nya kan 5 juta ya. Nah, kita susun seperti ini. Kita susun seperti ini ya. 25 per 100 dikali 5 juta. Nah, perhatikan di sini ada 2 digit nol. Ini kalau kita kurangin nih, berarti ini kita buang 2. Ini kita buang 2, ini kita buang 2. Berarti kan ini tinggal 50.000 ya. Berarti 50.000 dikali 25. Hasilnya berapa, Nana? Ada yang tahu? Hasilnya hasilnya 1.250.000. Nah, ini adalah ya, perhatikan, ini adalah nilai 25% kalau dirupiahkan. 25% dari 5 juta ya. 25% dari 55 juta. Nah, kalau sudah, ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Tuhwakulsekanlecilai. Nah, kan kita mau cari harga setelah diskon. Harga setelah diskon itu berapa? Nah, harga setelah diskon adalah 5 juta dikurang 1.250. Ini adalah harga yang harus dibayar oleh si Andrew. Nah, 5 juta itu adalah harga TV-nya. 1.200.000 itu adalah nilai dari diskon. Nah, tinggal kita kurangi aja anak-anak. 5 juta dikurang 1.250. Berapa harganya? Hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya 3.750.000. 3.750.000. Oh. Nah. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita dapat kasus untuk menyelesaikan presentasi. Jadi nanti kalau suatu saat anak-anak jalan-jalan ke mall misalnya, ke mall, ke toko-toko handphone, toko-toko elektronik, kalau di sana ada tertulis diskon, harusnya anak-anak udah bisa menghitung ya nantinya. Nah. Itu hari diskon, sir. Gimana? Hari diskon. Ya, kadang hari ada, diskon. Ya, kadang ada hari-hari tertentu toko mengadakan sale diskon. Oke. Kalau sudah, tapi pembelinya kan udah kasih bisa kasih kita tahu diskon 50% harganya kayak 5 juta kan? Ya, betul. Ya. Tapi kalau dia enggak bilang pakai ini laser. Oke, kalau gitu saya lanjut ke soal kedua ya. Masih tentang presentasi. Saya akan lanjut ke soal kedua. Nah, perhatikan. Ini kita mau beli handphone. Jadi dibaca dulu ya soalnya. Di toko seluler sedang ada promo diskon 15%. Di toko seluler ya. Jadi di toko handphone sedang ada promo diskon 15%. Cindy memberi smartphone seharga 3.250.000. Nah, jadi Cindy beli handphone yang harganya 3.250.000. Pertanyaannya ada dua, sama ya. Berapakah nilai diskon jika dirupiahkan? Nah, maksudnya 15% ini nanti kalau misalnya kita rupiahkan ya, 15% dari 3.250.000 ini berapa kalau kita rupiahkan? Kemudian pertanyaan kedua adalah berapa harga smartphone yang harus dibayar Cindy? Jadi berarti ini nanti 3.250 setelah dikurang 15%, berapa yang harus dibayar Cindy? Nah, untuk mengerjakannya di sini kita buat dulu ya. Yang diketahui. Diketahui itu nanti ada harga handphone. Harga handphonenya itu 3.250.000. Tuh. Kemudian diskonnya itu nanti 15%.
Nah, diskonnya 15%. Kemudian yang ditanya apa ya? Nah, perhatikan yang ditanya. Yang ditanya itu ada dua nantinya. Yang ditanya itu adalah nilai diskon, maksudnya 15% ini kalau kita rupiahkan ya, 15% dari 3.250 itu berapa? Kemudian harga handphonenya setelah didiskon itu berapa? Nah, untuk menyelesaikannya sama seperti soal sebelumnya. Seperti ini ya. Nanti kita tuliskan dulu seperti ini. Nah, Jericho kalau udah bisa bagus. Tapi kan kemungkinan teman-teman yang lain belum bisa ya. Kalau Jericho udah bisa ya bagus. Ini saya jelaskan sambil lalu ke teman-teman yang lain. Selanjutnya, perhatikan 15% itu adalah 15 per 100. 15% ya, itu artinya 15 per 100. Nah, dikali harga handphone. Perhatikan harga handphone di sini berapa ya? Di sini harga handphonenya 3.250.000. Nah, tinggal kita selesaikan saja. Perhatikan ini 100 angkanya ada nolnya ada 2 digit. 100 ini kan nolnya ada 2 digit. Ini kalau kita coret, berarti di sini juga kita coret ya. Berarti di sini juga kita coret 2 digit. Berarti kan nanti tinggal 32.500. Tinggal kita kalikan dengan 15. 15 dikali 32.500. Hasilnya 487.500 rupiah. Nah, 487.500 rupiah ini adalah 15% dari 3.250.000. Nah, lanjut kita ke pertanyaan kedua, berapa harga handphone setelah didiskon? Nah, untuk mencari harga handphone setelah didiskon itu gampang ya. Kita tinggal kurangi 3.250.000 harga handphone dikurang diskonnya. Nah, kita susun nanti seperti ini. Ini harga ya, harga handphone yang harus dibayar Cindy. Itu berarti 3.250.000 dikurang nilai diskonnya. Nah, nilai diskonnya itu kan 487.500 rupiah. Nah, ini berapa ya hasilnya? 3.250.000 dikurang 487.500. Hasilnya? Hasilnya 2.762.500 rupiah. Berarti ini adalah harga yang harus dibayar oleh Cindy untuk memberi handphone tersebut ya. Nah, jadi ini adalah contoh kedua. Contoh kedua dari soal presentasi. Harusnya nggak susah ya anak-anak. Berikutnya kita lanjut ke soal keempat ya nantinya ya. Untuk Gilbert, ya nanti kalau waktu ujian itu rupiahnya harus ditulis ya Gilbert. Nah, nanti waktu ujian rupiahnya harus ditulis. Karena kalau nggak ditulis kan kita nggak tahu ini satuannya apa gitu. Kan kalau misalnya kita belanja barang, contohnya handphone ya, itu kan satuannya pakai rupiah. Jadi harus ditulis ya Gilbert. Oke, kalau gitu selanjutnya ke contoh soal ketiga ya, masih seputar presentasi. Nah, ayo dibaca dulu ya soalnya anak-anak. Darius membeli GoPro di toko kamera. Harganya 5.250.000. Nah, Darius mau beli GoPro ya, di toko kamera ya. Harganya itu 5.250. Darius memiliki kupon diskon. Darius memiliki kupon diskon ya, 10%. Darius memiliki
GoPro itu apa? GoPro itu dia kamera seperti ini anak-anak. Ini GoPro, dia kamera kecil. Nah, selanjutnya, Darius memiliki kupon diskon 10%. Pertanyaannya sama ya, berapakah nilai diskon jika dirupiahkan? Berapa nilai diskon jika dirupiahkan? Berarti 10% dari 5.250.000 itu berapa? Kemudian harga GoPro yang harus dibayar Darius, harganya berapa ya? Nah, di sini kita susun dulu ya. Diketahui. Nah, diketahui ya. Di sini yang diketahui adalah harga GoPro-nya ya. Harga GoPro sebelum didiskon itu 5.250.000. Diskon 10%. Ini yang harus kita tahu dulu. Kemudian yang ditanya itu apa? Nah, yang ditanya adalah berapakah nilai diskon jika dirupiahkan? Artinya 10% dari 5.250.000 itu berapa? Kemudian pertanyaan kedua adalah harga GoPro setelah diskon. Nah, jadi 5.250.000 ini kalau udah dikurangi 10%, harganya berapa? Seperti itu ya. Jadi dijawab. Kita jawabnya nanti seperti ini ya. Nah, kita susun dulu. 10% itu sama dengan 10/100. 10% ya. Ini sama dengan 10/100 dikali harga GoPro-nya. Harga GoPro-nya itu kan 5.250. Nah, ini hasilnya berapa ya? Untuk mengerjakannya perhatikan. Ini 100 kan nolnya 2 digit. Ini kalau secoret ya, secoret 2 digit ini, berarti ini kan kita coret juga ya, 2 digit. Berarti hasilnya tinggal Rp52.500 dikali 10. Nah, hasilnya nanti 525.000. Berarti 10% dari 5.250 adalah 525.000 ya anak-anak. Itu untuk jawaban nilai diskon setelah dirupiahkan. Nah, sekarang kita mau cari tahu harga setelah diskon, harga setelah diskon ya. Ini untuk mencari harga setelah diskon adalah harga GoPro yang 5.250.000 dikurang diskon. Diskon ini kan 525 ya. Nah, jadi kita tinggal tulis seperti ini. Harga GoPro-nya 5.250.000 dikurang nilai diskon. Nah, 5.250.000 dikurang 525.000. Hasilnya 4.725.000 rupiah. Nah, jadi di sini saya kasih 3 contoh ya untuk materi presentasi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas. Nah, kira-kira ini adalah bahan review ya. Jelas ya. Nah, jadi kira-kira ini adalah bahan review ya. Bahan review untuk PTS Matematika. Ini saya review ulang ya dari awal ya. Ya? Jawaban yang di screenshot ini, sir. Ya. Soal yang di sini gak ada di ujian kan? Itu tadi cuma contoh. Jadi nanti di ujian kurang lebih. Jadi bukan ini yang dikeluarkan ya, Gilbert ya. Bukan ini yang dikeluarkan. Ini cuma contoh. Jadi ini cuma contoh ya. Jadi nanti di ujian soalnya pasti yang keluar bukan ini, bukan 23 tambah 15,
896 lagi, bukan. Tapi soal yang lain. Jadi ini cuma contoh. Seperti itu. Sir, ya? Sir. Ya? Yang soal cerita punya itu yang diketahui mau ditulis gak? Kalau bisa ditulis. Kalau bisa ditulis ya. Supaya lengkap. Jadi biasanya kan kalau kita mengerjakan soal kan kita tulis dulu ya, diketahui itu apa, ditanya itu apa, baru dijawab. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak? Master. Cukup jelas ya. Oke, sambil lalu saya mau ingatkan kembali ya untuk yang belum kumpul tugas ya, tugas mata portofolio. Yang belum kumpul tugas mata portofolio yang tentang menggambar poster diskon itu segera dikumpulkan segera dikumpulkan ke guru masing-masing. Bagi yang belum kumpul. Yang udah kumpul ya udah. Yang bagi belum kumpul segera kumpulkan ya. Tugas portofolio yang menggambar poster tentang diskon. Ada lagi anak-anak yang mau ditanyakan seputar penjumlahan, pengurangan dan persentase. Cukup jelas anak-anak? Cukup jelas ya. Oke. Kalau gitu seakhiri pertemuannya ya. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Ingat jaga kesehatan. Bye. 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 Bye.